ya kita lihat ya Gregor kali ini dengan Hubner ya. 1-0 atas Slovakia pada babak pertama laga lanjutan turnamen Costa Calida Region de Murcia Football League. Natar Arena Spanyol menerima umpan silang dari Zaki Asrof. Rafael Struik mencetak gol dengan tembakan mendatar kaki kanan. Adapun dalam pertandingan ini, kiper timnas Indonesia U20 terpaksa harus keluar diganti pemain lain karena cedera. Belum diketahui apa yang dialami oleh Cahya. Ini langsung namun menjadi pembuktian bagi Rafael bahwa dirinya layak berada di timnas Indonesia U20. Selain itu, Justin Hubner diusir wasit setelah menerima kartu merah di menit-menit akhir pertandingan usai dianggap melakukan pelanggaran. Justin Hubner benar-benar berada di mode kemarahan yang begitu dalam di mana dirinya tak bisa menahan emosinya lagi. Ya, kita lihat ya Gregor kali ini dengan Hubner ya. Justin Hubner berkelahi dengan striker Slovakia yang sama-sama membuat kesal Justin Hubner. Alhasil dirinya di kartu merah oleh wasit pertandingan di laga kali ini. Kali ini dengan Hubner ya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kemarahan Justin Hubner, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.